Dah tak ada. Selamat. Oi. Hai. Opah panggil pun terkejut. Apa? Ada ular. Kat mana? Dalam bilik air. Nak apa? Opa tunggu sini. Upin, telefon bomba cepat. Baik, Opa. Bomba? Bomba kan padamkan api kebakaran je. Ish, kau tak ingat? Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba ni penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami selamatkan. Biarkan ular tu keluar. Nina. Kenapa Opa biarkan ular tu pergi? Kenapa tak tangkap? Sebab Opa takut. Lepas tu apa jadi? Ular tu lari masa semang. Terus patuk tu. Akak pula cepat-cepat ikat kain pada kaki atuk yang kena patuk tu. Lepas tu? Lepas tu, kita orang tunggu nak ambulans sampai. Terus bawa atuk ke hospital. Hish, bukan tu. Atuk tak ada jadi apa-apa. Macam ada kuasa luar biasa ke? Muka atau badan dia jadi macam lain ke? Ada? Tak ada. Kenapa? Semalam, aku ada tengok cerita ni. Hero dia kena gigit laba-laba. Tiba-tiba, dia jadi kuat. Dia boleh panjat dinding. Rayun dari satu bangunan ke bangunan lain. Hebat! Yalah, aku ingat cerita tu. Kalau macam tu, atuk akan ada kuasa ular! Bila ditukar jadi ular, dia akan jalan. Lepas tu, apa lesson? Petang nanti, jom kita ke rumah tu. Tapi berjaga-jaga. Nanti atuk. Ah.
Sakit lagi ke tu? Tak. Ipin, jangan pegang. Mana buah tangan? Lain kali melawat orang sakit, bawalah buah tangan. Tak ingat pun. Korang ni. Nasib baik atau tak apa-apa. Betul-betul-betul, kita orang risau sangat. Tak payah nak risau. Atuk kan kuat. Tengok ni. Macam, kuat tak? Kuat. Tengok. Tengok tangan Atuk. Ada warna hijau. Ular tu kan warna hijau. Kita orang balik dulu. Yalah. Lah, baru sampai. Hai. Kita orang dah nak balik. 2-3 biji bola. Jangan balik lagi lah. Tunggulah kejap. Yelah. Cepatlah naik jumpa tu. Aduh. Kita orang datang. Jangan bisinglah, Cik. Tapi korang berjaga-jaga. Atuk dah jadi orang ular. Ya, betul. Ini memang betul-betul. Tangan Atuk dah jadi warna hijau. Macam bulan yang gigi hari tu. Fuyo! Aku dah agak dah. Dia mesti kuat kan? Betul tak? Dahsyatnya. Boleh lawan orang jahat. Lepas tu, boleh terbang. Hebatnya. Agaknya macam mana baju Atuk? Tak boleh. Orang mana boleh terbang? Apalah? Orang mana yang nak terbang? Atuklah. Siapa lagi? Tadi. Atuk sihat? Sihat. Tengok. Sakitnya. Sian, Atuk. Tunjuklah kuasa Atuk. Kuasa apa? Aduh. Kuasa ular Atuk? Apa yang korang merepek ni? Apalah itu, Isai, kenapa apa tu? Hal pula tak ayam tu bising-bising? Cuba korang pergi tengok. Saya pun mau ikut. Hati-hati, Upin. Pergilah tengok. Apa? Ular! Tengok tu! Mana? Tu dalam tu! Bahal. Macam mana ni? Ada ular besar. Cepat. Kat sini. Pilih ayam aku. Orang semua jangan dekat. Bahaya. Tepi. Hati-hati, Atuk. Cepat. Tadi pun mobil. Hello? Bomba hebat! Betul. Tapi ialah pada bomba. Memanglah senang. Ular tu tak melawan. Tak ada nak patuk pun. Itulah sawa. Ular sawa, dia tak patuk orang. Tapi belik orang sampai kiok. Jangan buat main. Baiklah. Tak nak main-main. Sekarang, Atuk kena buat apa itu orang bomba cakap? Sana!
Bersihkan kawasan rumah, jangan ada semak-semak. Ingat? Betul. Ya. Nanti kita dah tolong Atu. Aku dah tak sabar ni. Jom nak cepat. Ayo pasang sekarang. Kesian Atu. Dia kena marah dengan bomba. Bukan marah, tapi nasihat. Besok, kita orang kena tolong Atu bersihkan kawasan rumah dia. Pergilah. Tapi hati-hati. Ular suka duduk dalam semak. Dan dalam bilik air rumah kita. Takut. Apalah kak ni, takut sangat. Mestilah takut. Nanti kena patuk, bahaya tau. Betul tu, jangan buat main-main. Kalau nampak ular, jangan nak dekat-dekat. Nak pegang-pegang, faham? Faham. Dah, cepat makan. Pergi dulu, Pa. Mari rehat dulu. Hari ni panasnya. Betul. Sekarang memang panas. Waktu macam ni, kita kena berjaga-jaga. Takut ular masuk rumah. Ular ni suka tempat yang lembap. Patutlah dia masuk bilik air kita. Tapi, macam mana ular masuk rumah? Ikut lubang lah. Lubang bawah pintu, lubang air. Cepat tu Atuk tutup lubang air dengan kain atau batu. Dekat pintu, Atuk tutup dengan kayu. Satu lagi. Atuk lupa nak buat. Apa dia? Tabur belerang sekeliling rumah. Jadi, ular takkan masuk rumah. Sebab dia tak suka bau belerang. Ini kena bagi tahu apa? Jom Ipin. Korang belum habis kembang lagi. Betuah punya budak. Memang ular takutkan belerang. Tapi caranya kena betul. Kena taburkan belerang tu di tanah. Kalau di simen tak jadi. Setahu apa, begitulah. Kita orang dengar ada ular patut budak. Ular tu berbisa. Opa ada baca berita tu di surat khabar. Kesian. Sedih, Opa. Kau berdua dengar pesan Opa ni. Bagi tahu kawan-kawan juga. Jangan main-main kat semak dan sentiasa berjaga-jaga. Ular tak akan serang manusia kecuali dia merasa dirinya terancam. Biasanya, dia akan lari pergi. Faham? Dengar tu. Dengar. Tapi ingat, ada ular yang tak ada bisa. Tapi dia belit mangsa ni. Bahaya juga tu. Macam ular sawa. Tapi kenapa ular sawa tak ada bisa? Akak tahu kenapa? Nak dengar. Ceritalah. Macam ni. Pada zaman dahulu, ular sawa adalah haiwan yang paling berbisa. Tapi suatu hari, manusia telah menangkap ikan-ikan di kolam sehingga dia tiada makanan. Kerana marah, dia telah menggigit kaki manusia berharap yang manusia tersebut akan mati dan tidak menangkap ikan di situ lagi.
Tapi gagak dalam menipu ular sawah. Bahawa manusia tersebut tiada apa-apa dan masih lagi menangkap ikan di kolam. Ular sawah berasa malu. Lalu dia memuntahkan keluar semua bisanya. Kemudian binatang seperti lebah, ular bulu dan lain-lain datang mengambil bisa tersebut. Sebab tu sekarang binatang-binatang tu berbisa. Tapi ular sawah tak ada bisa. Oh, macam tu. Baru tahu. Apalah korang ni? Korang percaya? Yelah, kenapa? Tak betul ke? Mestilah tak. Itu cerita dongeng je. Yo. Itu pun percaya. Akak